ucapkan ini, maka insya Allah doamu akan terkabul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Artinya, ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan segala pujian untukmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainmu. Engkau Esa, tidak memiliki sekutu. Engkau pemberi anugerah. Engkau pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang maha terpuji dan maha mulia. Wahai Zat yang maha hidup dan terus mengurus makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, orang itu telah berdoa kepada Allah dengan nama agungnya, yang apabila seseorang berdoa dengannya, Allah akan mengijabahi, dan apabila diminta dengannya, Allah akan memberi.